Saudara, warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras Bulog di operasi Pasar Murah Kota Bandung. Warga Kecamatan Buah Batu Kota Bandung berdesakan mendapatkan beras Bulog saat operasi Pasar Murah. Tugas harus bekerja keras menahan warga yang membludak demi mendapatkan beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Salah satu warga bahkan rela antre hingga 3 jam untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Bagaimana melihat hasil pemilu sekarang? Apakah betul dan tidak disangka-sangka bahwa kehendak masyarakat untuk tetap dipimpin oleh orang yang mau punya hubungan politik dengan Jokowi akan dipilih? Kalau kita melihat itu dari hasil quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Hal ini tidak mengejutkan karena kami sudah memprediksi hal ini sekitar 3 bulan yang lalu. Di video sebelumnya, kami mengatakan bahwa sepertinya masyarakat Indonesia masih belum siap dipimpin oleh seseorang seperti Anies Baswedan. Karena memang masyarakat kita secara mayoritas tidak teredukasi tentang pentingnya pemilihan umum yang berkeadilan dan mengerti apa sebetulnya politik dan tujuan politik dalam konteks negara. Menurut kita, itu adalah fakta yang terjadi di lapangan di masyarakat kita. Tidak hanya menyasar pemilih-pemilih tua, tetapi juga pemilih-pemilih usia muda atau generasi Z yang tidak mengerti esensi politik dan hanya terjebak pada gimmick-gimmick politik untuk menarik empati publik saat pemilihan. Fakta ini harus kita sadari bersama sebagai keadaan kolektif bangsa ini. Dari sini, kita bisa pahami bersama bahwa selama mayoritas masyarakat kita tidak teredukasi soal politik dan tetap dibuat bodoh dengan narasi-narasi bantuan sosial yang masif, maka selama itu pula politik Indonesia akan dibuat lebih sensasional daripada substansial. Apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan upaya berani meskipun tidak populer untuk dilakukan di Indonesia. Tetapi itu merupakan peletakan sejarah bangsa, bahwa pernah ada seorang calon presiden yang menggunakan cara-cara kampanye yang sesuai dengan nilai demokrasi tetapi gagal memenangkan pertandingan politik. Ini tinggal bicara waktu untuk membuat sadar semua masyarakat Indonesia tentang nilai demokrasi yang baik dan benar. Salah satu hal yang baik menurut kita adalah Anies Baswedan menjadi trendsetter politik yang positif di Indonesia saat dia melakukan roadshow politik di seluruh Indonesia selama masa kampanye. Dia bisa menjadi tokoh politik oposisi yang mendapatkan dukungan secara organik oleh masyarakat. Dan itu menjadi modal besar untuk digunakan terus demi menyuarakan perubahan politik di Indonesia. Tahu gak bahwa ada hal yang bisa kita pelajari atas kejadian pemilu 2024 ini? Yakni, untuk bertarung dalam politik Indonesia, sepertinya mental edukasi dan beretika tidak terlalu menjadi penentu untuk menang dalam pertandingan politik. Tetapi mental culaslah, seperti yang dikatakan dalam film Dirty Foot, yang bisa memenangkan pertandingan politik di Indonesia. Apakah salah? Tidak juga. Karena memang yang berlaku di masyarakat, siapa yang lebih konkret memberikan manfaat bagi mereka, entah memberi sembako atau money politik, itulah yang akan dipilih oleh masyarakat di TPS. Ini real dan kenyataan yang harus diterima. Maka dari ini, yang penting sekali ditanyakan adalah, sampai kapan hal ini tetap berlangsung? Yang jelas, sampai betul-betul revolusi mental publik itu terjadi. Di situ kemungkinan segala cara culas akan berhenti dalam politik nasional. Karena orang tidak lagi memilih karena teror atau dorongan uang, tetapi karena kesadaran akan pentingnya negara dipimpin dan diwakili oleh orang-orang yang bermutu. Selanjutnya, apakah mungkin itu akan terjadi? Kita kira tidak semudah itu. Pemiskinan dan pembodohan akan tetap berlangsung secara laten demi kepentingan politik. Intervensi asing dan dalam negeri akan tetap berlangsung demi tetap terpeliharanya Indonesia sebagai negara pasar dan penghasil bahan mentah saja. Kecuali ada gerakan kolektif yang masif dari rakyat untuk melakukan revolusi yang brutal demi perubahan mentalitas elit di negara ini. Dengan teori ini, akhirnya masuk akal kan tentang apa yang beredar bahwa bansos atau BLT dijadikan alat oleh negara untuk memelihara kondisi ini. Kita harus jeli dan berimajinasi soal ini, kawan. Oleh karena itu, pemilu 2024 ini harus menjadi alat perenungan kita tentang sebetulnya apa yang terjadi dengan bangsa ini.
pemilu tidak hanya sekedar bicara menang dan kalah, tetapi bicara tentang baik dan benar demi tetap terjaganya kewarasan publik. Kita ini bukanlah akun yang pro Anies atau Ganjar, tapi kita adalah akun yang pro terhadap kebenaran dan edukasi terhadap publik. Kalau teman-teman adalah pengikut lama dari channel Kuliah Akal Sehat, kita dulu tidak habis-habis untuk mempertahankan Prabowo dalam Pilpres 2019. Jadi ini adalah soal bagaimana kita mampu memberikan pendidikan politik kepada publik atau kepada subscriber kita. Jadi itu kawan-kawan, terima kasih sekali lagi kawan-kawan, tetap dalam barisan akal sehat, dan sampai jumpa, salam akal sehat.